Wow, keren parah. New Yamaha Mio 155cc berdesain ala Maxi siap meluncur nih brosis. Yap, kalian gak salah dengar kok brosis. Dikarenakan kabarnya, New Yamaha 455 akan di-rebranding dengan nama Mio 455. Buat yang belum tahu, Yamaha 4 sendiri adalah skutik besutan dari pabrikan Garputala yang memiliki desain mirip dengan Yamaha NMAX namun dengan siluet yang lebih agresif. Contohnya saja pada skutik ini, sama-sama menggunakan desain dual headlamp yang memiliki bahasa desain serupa, tapi pada Force terlihat lebih sangar. Apalagi pada bagian fairing depan dibuat lebih aerodinamis dengan garis desain yang lebih agresif dan tajam. Jadi nggak heran jika skutik ini dinilai memiliki desain yang lebih agresif jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX. Lalu pada bagian panel instrumennya juga sama-sama menggunakan panel full digital. Namun lagi-lagi pada Force ini memiliki desain yang lebih keren brosis. Dan menariknya pada skutik bergaya Maxi dari Yamaha ini memiliki dek bawah rata yang dinilai lebih fungsional jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX. Terlebih lagi pada bagian lubang tangkinya terletak pada bagian dashboard, jadi lebih memudahkan saat pengisian BBM dan terlihat juga kompartmen penyimpanan juga di sebelahnya. Beralih pada bagian bagasinya juga cukup luas lo brosis, hingga mampu menampung helm sekalipun. Lalu untuk urusan suspensi pada Force ini, dibekali suspensi teleskopik di bagian depan dengan velg 13 inci dan ban 120/70 serta pengereman cakram pada bagian depan. Sedangkan di bagian belakang menariknya menggunakan monoshock ProLink ala motorsport serta velg 13 inci dan ban 130/70 yang didukung pengereman belakang cakram. Beralih ke bagian mesinnya berkapasitas 155cc 1 silinder SOHC, di mana mesin ini memiliki tenaga sebesar 15,3 PS pada 8.000 RPM dan torsi puncak 13,9 Nm pada 6.500 RPM dengan kapasitas tangki 7,1 liter. Wah, wah, wah. Jika melihat dari segi desain dan spesifikasinya, nampaknya pada sosok New Yamaha Mio 455 ini cukup layak ya untuk ditunggu brosis. Tapi sayangnya untuk urusan harganya sendiri, masih belum diketahui brosis jika Yamaha Force ini nantinya di-rebranding. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.